coba kalian lihat tuh seketika tuh, ya kan? Astagfirullahaladzim, apaan tuh? Ada aja kejadian-kejadian aneh yang di luar logika manusia. Hei! Lu yang tadi cegat gua ya? Injak lu! Nah ini nih yang cegat saya di depan tadi. Aneh tapi nyata loh ini. Berat loh ini. Ini boneka ini berat. Saya gak bercanda, ini boneka ini berat. Kalau gitu, kita coba masuk dulu guys. Nanti saya 50-50 nih. Mau ke hutan atau saya hentiin dulu sampai di sini penelusurannya, karena saya bingung apa yang harus saya lakuin sama boneka segede gini. Kita mulai buat lanjutin perjalanan ke dalam hutan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini hari udah mulai gelap, gengs. Udah lewat maghrib. Tadi sempat kita maghriban dulu. Nah, kalau kita lihat pemandangannya, ini masih konteksnya masih bisa terlihat oleh mata ya. Karena apa? Karena belum terlalu gelap. Nah, di sinilah tadi nih ada sosok yang menyerupai boneka. Yang saya pikir itu adalah boneka. Karena apa? Karena dia bergerak-gerak kan awalnya sampai dia nunjuk-nunjuk saya. Dan akhirnya saya kejar tuh. Nah setelah saya kejar, tiba-tiba dia menjatuhkan diri. Ketemu dong sama saya kan. Langsung aja saya injek itu boneka. Eh lu setan apa orang? Kalau setan gua tantang. Kalau orang juga gua tantang sini. Kampret lo ya. Kurang ajar lo.
Kurang ajar lu ya. Ajar lo ya. Kejar! Jangan lari lo! Jangan lari! Siapa itu? Gak usah lari lo! Eh? Gak usah lari lo. Gak usah lari. Papaan lo begitu? Papaan lo begitu? Injak lo! Yang saya pikir, ini pasti ada orang yang mau coba nakut-nakutin saya. Karena selama perjalanan itu, karena kita bisa lihat nih di depan sana kan, ini tidak ada siapa-siapa. Lalu seketika saya melihat fenomena ada sosok yang berwarna coklat. Langsung saya gas tuh. Nah, pada saat saya gas, tiba-tiba saya dihadang sama api. Bingung dong, ini api dari mana kan? Akhirnya saya turun. Gak lama saya cari sebentar, lalu api itu muncul kembali di belakang mobil saya. Gila jalanannya. Astagfirullahaladzim, apaan itu? Siapa itu? Gas! Sini.
Mana kalian? Hah? Ini teror nih. Gak usah neror saya ya. Gak usah kalian tebarkan ketakutan itu terhadap saya. Gak akan bisa kalian dapatkan itu. Gak akan pernah bisa kalian buat saya takut. Kurang ajar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul! Ini pas waktu maghrib loh guys, lewat dikit tuh. Bisa kelihatan jam saya. Astagfirullahaladzim. Muncul sini! Mana? Mau siluman? Oh genderuwo, tongol di depan gue. Oh sebika lima tina kita mati bin sari mahola. Hei Mas Rokojin, gak usah lo ngintil-ngintil gue ya. Gak usah lo nebar-nebar ketakutan sama gue. Gak pake sama gue. Salah orang lo kalau mau nakut-nakutin gue. Auzubika limatilah hita mati min sarim holam. Jujur guys, saya merinding. Nah, kalian bisa lihat tangan saya merinding. Suara binatang malam yang saya khawatirin babi hutan dan macannya di sini. Karena masih banyak di seputaran hutan sini guys. Tiba-tiba ada sosok yang saya pikir orang, tapi sih saya yakin itu orang di awal tuh. Namun tiba-tiba sosok itu tuh astagfirullahaladzim, saya gak habis pikir nih geng. Masuk ke hutan, ingat ya, jangan pernah dicoba dimanapun kalau kalian nggak punya pengalaman apa-apa mengenai hutan belantara yang ada di Indonesia ataupun di seputaran gunung ya. Karena yang kita hadapi bukan hanya sebatas makhluk-makhluk astral tapi juga binatang malamnya guys. Kalian bisa lihat tuh di depan sana semakin sempit. Saya juga belum pernah, demi Allah saya belum pernah masuk ke sini. Jadi seperti saya sampaikan, pada saat ini sudah mentok, sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan bermotor, maka saya akan turun untuk coba masuk ke dalam hutan ini ya. Dan sepanjang jalan ini tuh masih apa ya? Masih bisa dilalui ini sama kendaraan. Ya
was-was di sini. Gejolak sangat kencang ya, karena saya penasaran apa yang ada di dalam sana nih.